Pemirsa, Setia Novanto sepertinya akan segera tiba di Gedung Tipikor Jakarta. Kita akan bergabung bersama rekan kami yang sudah berada di sana. Ada Syafati Suryo di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat pagi, Syafati. Ini sepertinya Setia Novanto akan segera tiba. Pukul berapa pastinya sidang akan digelar? Apakah akan dimajukan jika Setia Novanto sudah tiba di sana, Syafa? Syafa? Ya, selamat pagi Fandi dan pemirsa. Hari ini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menyidangkan kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Ketua DPR RI Ketua DPR RI nonaktif Setia Novanto. Saat ini untuk terdakwa Setia Novanto nampaknya baru saja tiba di Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jalan Bungur, Jakarta Pusat setelah melalui perjalanan dari rutan KPK di kawasan Jakarta Selatan menuju ke Gedung Tipikor. Setia Novanto ini dengan menggunakan iring-iringan mobil tahanan KPK langsung menuju ke parkiran basement, dan kemudian biasanya setelah turun di lapangan parkir, Setia Novanto akan langsung memasuki ruang tunggu untuk menantikan sidang dimulai. Sidang sendiri akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dengan agenda putusan sela. Dan Fandi, kami akan mengakhiri laporan dari Gedung Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dan kami akan mengembalikan kepada Fandi di studio. Terima kasih. Serahkan semuanya kepada hakim yang terkait. Yang di dalam.